Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat swirly bokeh yang melingkar, ciri khas lensa jadul atau lensa manual. Oke, langsung saja. Yang pertama kita duplikat dulu layarnya atau langsung aja dengan menekan Ctrl J. Kemudian kita seleksi subjeknya dan cara memilih menu select kemudian subject. Setelah kita select, kemudian kita duplikat langsung Ctrl J. Setelah pergi, kita seleksi lagi ini, kemudian kita pilih expand. Kita tulis angka expand, misalkan ini kita pakai angka 20. Kemudian kita pilih menu edit, kemudian fill. Sini kita pilih content one, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita duplikat lagi layer 1 ini. Kita pilih menu filter, blur, kemudian radial blur. Sini kita pakai yang spine. Semakin besar angkanya, semakin kelihatan muter. Di sini saya menggunakan angka 5. Selanjutnya kita pilih yang best, yang kualitasnya yang best. Seperti ini. Kemudian di sini kita masking dan kita import dengan menekan Ctrl I. Kemudian kita kita tambahkan brush di warna, kita tambahkan brush dengan warna hijau di atasnya, di atas layer satu tadi, dan brush dengan tipis-tipis satu. Seperti ini. Ini kita hapus sedikit. Tutorial membuat swirly bokeh kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.